Oke, Bang Doa, yuk seling terus. Yuk seling. Sahabat, apa kabar kalian hari ini? Selamat bertemu kembali bersama Karedok Lenca Channel yang senantiasa menayangkan video-video menarik seputar jurnal, wisata, info jalan raya, kisah misteri dan dongeng legenda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat karena indahnya berbagi lebih indah daripada menggibah. Selamat menonton. Tahu sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, depan, belakang, dan ini juga tim-tim super cepat ya, yang terlatih, yang profesional ya. Jalanan semua sudah ditutup. Oke, guys, ikuti terus. Sahabat Karedok, dimanapun kalian berada, teka-teki nama baru yang akan disematkan kepada Jembatan Bogek sebagai jembatan terlebar di Indonesia akhirnya terjawab sudah sahabat. Jembatan megah di kota Serang, Banten yang memiliki lebar 3,8 meter itu diresmikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Saat diresmikan, jembatan yang membentang di atas jalan tol antara Tangerang dan Merak tersebut dipastikan akan memiliki nama baru karena peresmian dilakukan sekaligus juga dengan pemberian nama pada jembatan itu. Sebelumnya, tersiar kabar jika jembatan itu akan dinamai Jembatan Shirotol Mustaqim. Namun hal itu ditepis Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan. Menurut Arlan Marzan, nama yang akan disematkan dipastikan akan memiliki kaitan erat dengan nama-nama ikonik di Banten. Bisa nama tokoh atau nama tempat, bisa juga nama peristiwa bersejarah di Banten. Oke, kita swing dulu yang 275 ton swing dulu, swing ke kanan supaya bisa. Kepastian nama Jembatan Bogek bakal berganti nama sudah dipastikan oleh Gubernur Banten beberapa waktu sebelumnya. Informasi berhasil didapat jika nama yang akan disematkan pada Jembatan Bogek yakni Jembatan Arya Wangsakara. Sahabat, dalam sejumlah literatur yang bercerita tentang Babat Tangerang dan Babat Banten, Wangsakara merupakan keturunan Raja Sumedang Larang, Sultan Syarif Abdul Rahman. Jika dirunut ke atas, maka Raden Arya Wangsakara adalah keturunan Prabu Siliwangi.
Pembukaan jembatan yang membentang melewati jalan tol Tangerang Merak itu untuk mengatasi kemacetan dari dua arah yang kerap terjadi pada pagi dan sore hari. Selain itu, jembatan lama akan ditutup karena akan dilakukan proses pembongkaran. Mulai hari ini, jembatan Bogek bisa dimanfaatkan untuk mendukung sarana transportasi masyarakat, memperlancar mobilitas serta arus barang, kata Gubernur Banten Wahidin Halim. Dikatakan Wahidin, pembangunan jembatan dengan lebar 33,8 meter ini diklaim menjadi jembatan terlebar di Indonesia. Sahabat, itulah seputar tayangan Karedo Kelenca kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat. Karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah. Sampai ketemu lagi di tayangan menarik lainnya. Dadah sahabat.